semuanya, kembali lagi di channelnya Sri. Kali ini Sri bikin video memasak mie instan spesial. Yang bikin spesialnya itu adalah telurnya. Pasti semuanya tanya kan gimana cara buat telurnya. Jangan di skip videonya Sri, ditonton terus biar semuanya tahu gimana cara bikinnya. Bahan-bahannya ada bok choy atau sayur hijau boleh, brokoli, mie kuah instan, ada sosis, telur, dan tentunya cabai merah kalau yang suka pedas. Semua sayurannya dipotong-potong. Lalu sayurnya dicuci bersih. Sosisnya digoreng sampai matang lalu ditiriskan. Nah, untuk merebus mie instannya, mungkin semuanya udah tahu kan gimana caranya? Gak perlu Sri jelasin di sini ya. Rebus sayurnya, lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya adalah proses pembuatan telurnya. Caranya gampang banget. Panaskan air di dalam panci kecil. Tambahkan air cuka ke dalam air mendidih. Lalu masukkan telur seperti ini. Dan pastikan airnya sudah mendidih sebelum telurnya dimasukin. Pastikan telurnya tidak pecah. Masak telur dalam waktu 2 menit saja, lalu angkat dan tiriskan.
Sekarang taruh sayurnya di atas mie rebus, tambahkan cabai sesuai selera dan juga sosis gorengnya. Nah, ini dia hasil telur spesial ala Sri. Masaknya biasa, tapi hasilnya luar biasa. Selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar Sri lebih kreatif lagi. Terima kasih.